Perasaan tahun udah baru, tapi kenapa hidup gue masih gini-gini aja ya? Kapan ya gue bisa punya rumah sendiri, mobil sendiri, terus bisa makan enak tiap hari? Kapan ya gue bisa kaya? Perasaan waktu gue jadi manusia udah miskin deh. Sekarang jadi hantu juga tetap miskin. Apes, apes. Udah ah, daripada stres, mending jalan-jalan aja deh. Hehehe. Buset dah, itu makanan banyak bener ya. Mana gue lagi lapar lagi. Ah, gue kerjain aja deh. Kali aja pada kabur, terus makanannya bisa buat gue deh. Hehehe. Wahahahaha. Kalian para manusia, aku adalah hantu yang menakutkan. Oh, ini mas. Loh, kok malah dikasih uang sih? Gue bukan orang yang minta-minta kali. Oh, maaf mas, kirain tadi mau minta-minta. Enak aja minta-minta, gue nih hantu tahu. Oh, masnya lagi ngeprank jadi hantu toh. Wah, keren mas. Di mana kameranya mas? Halo, halo. Ini channelnya apa mas? Channel Irfan dan Irma. Wah, keren mas, keren. Bodoh amat. Neng Kunti lagi sendirian aja nih. Iya, Cong. Emang kenapa? Enggak, Neng. Temenin Abang Pocong jalan-jalan yuk. Ah, ogah ah. Situ kan gak punya duit. Ya ampun. Sedih amat sih nasib gue. Kenapa masa hidup gue semenderita ini sih? Kenapa lu, Cong? Perasaan sedih amat deh muka lu. Gini, Wok. Gue tuh lagi sedih. Kenapa gue hidupnya miskin terus ya? Gue pengen kaya, Wok. Oh, lu pengen kaya ya, Cong? Wah, gampang, Cong. Lu tinggal pinjem duit aja ke Bang Hantu. Beneran, Wok. Gue bisa minjem duit di situ. Iya, Cong, beneran. Masa iya gue bohong sih? Wah, asik dong, Wok. Ya udah deh, gue mau minjem duit dulu ya. Gue punya uang banyak. Tapi gue pakai buat apaan dulu ya uangnya? Oh iya, gue ajak jalan-jalan Neng Kunti aja deh. Neng Kunti, kita jalan-jalan yuk. Gak usah sok ngajak jalan-jalan deh, kalau gak punya uang. Beneran gak mau jalan-jalan? Abang Pocong banyak duit nih. Wah, kok Bang Pocong banyak duit sih? Kalau gini caranya, Neng Kunti mau banget jalan-jalan sama Bang Pocong. Ya udah, yuk kita cap. Oke Bang. Thank you.
Wah, makasih ya Bang Pocong. Neng Kunti udah dibeliin banyak baju baru. Neng Kunti seneng banget deh hari ini. Hehehe, iya Neng Kunti, sama-sama. Bang Pocong juga senang. Ya udah Bang, Neng Kunti mau pulang dulu ya. Mau nyobain baju baru. Hihihi. Dah. Iya Neng Kunti. Aduh, apes. Baru minjem duit, udah habis semua buat beliin baju si Neng Kunti. Mana belum makan lagi. Aduh, miskin lagi deh gue.